Baik sahabat Didi Paza, ketemu lagi di channel Didi Paza, channel yang membahas tentang tanaman dan penghijauan karena tanaman penuh dengan inspirasi. Baik sahabat Didi Paza semuanya, berikut sebagai untuk penambah pengetahuan dalam penilaian perlombaan anggrek. Nah, ini dia beberapa penilaian dalam lomba anggrek. Channel Didi Paza, channel hijau tentang tanaman dan penghijauan karena tanaman penuh dengan inspirasi. Jangan lupa subscribe. Yang pertama adalah penilaian pada akar, yaitu akarnya sehat dan subur. Untuk kriteria penilaian yang kedua, yaitu plan kondisi tunggal. Yang ketiga yaitu daun dan batang tidak terkena penyakit. Selanjutnya indikator penilaian berikutnya yaitu bunga tangkai minimal 2. Jadi minimal terdiri dari 2 tangkai bunga. Kemudian untuk penilaian selanjutnya, plan atau tanaman milik sendiri tidak dalam keadaan meminjam atau merental di tempat lain. Jika diketahui plan meminjam dari tempat lain, maka didiskualifikasi. Baik sahabat Didi Paza, demikian tadi telah kita informasikan beberapa penilaian. Jika sahabat Didi Paza ingin mengikuti lomba atau festival anggrek atau ingin menjadi kepanitiaan dalam festival atau lomba anggrek. Oke, terima kasih telah menonton channel Didi Paza, channel yang membahas tentang tanaman dan penghijauan karena tanaman penuh dengan inspirasi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Baik sahabat Didi Paza semuanya, berikut kita nikmati anggrek-anggrek yang menjadi pemenang pada kontes anggrek di Yogyakarta. Kegiatannya barusan berakhir pada awal September tahun 2002 ini.